sini, okay. Di sini adalah tiang yang saya akan gunakan. Tiang ini agak tiang lama, kayu temesu. Tinggi tiang ni panjang dalam 7 kaki. Saya tiang ni. Saya tiang ni 6x6. 6x6 lah. Saya tiang. Tengok tuan-tuan padu ni. Oh, nak bunyi dia tu. Walaupun kayu lama, dia koh lama koh padu. Ha, ni kita ke polis balik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersama saya lagi Madil Engineering. Okey tuan-tuan, hari ni pagi ni saya nak share sebelum saya buat balik ke Kuantan. Saya nak share dengan tuan-tuan, ini adalah projek ayah saya. Okey. Dia akan buat projek wakaf. Yang saya duduk atas ni sekarang ni adalah kayu temesu yang sudah dibelah lah. Kayu temesu. Dia ada yang tuan-tuan, kita akan buat yang biasa dan yang premium lah. Ya Allah. Okay, yang biasa punya kita pakai papel biasa lah. Papel biasa dan tiang dia tu kecil lah. Biasa. Kalau yang premium punya, kita akan pakai papan dia kayu temesu dan tiang dia pun kayu temesu. Besar saya dia. Jom saya tunjuk dengan tuan-tuan. Okey, ni kalau tuan-tuan tengok sekarang, ini adalah papel dia lah. Kita belum finishing lagi. Kita baru sudah belah. Kalau tuan-tuan tengok ni kasar lah. Kasar sekarang ni. Kasar. Kita tetap finishing lagi. Itu pun ada juga sikit. Nanti kita akan finishing lah. Kita akan finishing. Jom kita pergi jalan luar. Tadi tu tuan-tuan, papan kayu temesu lah. Papan kayu temesu. Okey, jadi yang premium punya, tuan-tuan tengok kat sini, ini adalah tiang kayu lama tuan-tuan. Tengok saya ketuk eh. Padu, dia punya bunyi tu padu dah. Jadi yang premium punya, kita akan pakai apa, kayu-kayu besar macam ni lah. Kayu-kayu besar macam ni yang premium punya. Kayu-kayu besar macam ni. Banyak tuan-tuan, depan rumah saya ni banyak kayu. Hari tu ayah saya beli rumah lama, jadi ingatkan nak buat istana hinggap dekat sini. Tapi kita hold dulu projek tu. Kita hold dulu projek tu. Dan yang mana kayu-kayu sekarang ni banyak, banyak sangat ni. Belah sana ada lagi kayu, sini pun ada lagi kayu, sini ada kayu, sana tu kayu lagi. Tu kayu temesu tu. Lepas tu banyak lagi tuan-tuan. Sekeliling rumah saya ada kayu. Yang ni pun ada kayu, sini ada kayu, sana pun ada kayu. Kali kira sebenarnya ayah saya beli kayu ni, dia nak buat projek istana hinggap depan rumah ni. Maksudnya bawah tu dia nak buat, kita akan buat dewan, lepas tu office Madil Engineering, dan dewan tu kita akan buat kelas lah untuk Madil Academy. Sebenarnya kita plan gitu yang sebelum ni, tapi tak apa, kita hold dulu projek tu. Kita buat projek lain dulu. Dan atas tu ayah saya nak buat istana hinggap. Jadi itulah adalah impian dia lah, daripada muda sampai kalau ni, itu adalah impian dia. InsyaAllah kalau kita apa, kita dikurniakan Madil Engineering, dikurniakan rezeki lebih dan kita cukup bajet, kita terus buat je. Jadi saya nak bagi hadiah, InsyaAllah bagi hadiah kepada ayah saya lah, sebab tu adalah impian dia. Okay, jadi saya harap tuan-tuan yang menonton video ni boleh sama-sama doakan saya dan tim Madil Engineering dan Madil Academy. Semoga projek apa yang ayah saya nak ni, InsyaAllah dapat dikabulkan lah dan dipermudahkan dalam segala urusan. Okey, jadi yang mana berminat nak dapat ke wakaf ataupun bahasa sekarang nama dia orang panggil gazebo.
Okey, boleh kontak ayah saya lah kalau yang berminat. Nanti ujung video ni saya akan masuk ke apa nama gambar-gambar contoh lah, gambar-gambar contoh projek gazebo tu. Okey, nanti saya nak minta ayah saya kecek sepatah dua kata deh. Okey, jom. Okey, jom. Man. Hai, bye. Man, man. Man. Bye. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya nak tunjukkan lantai yang kita akan buat papan. Ayah akan buat lantai untuk papan untuk lantai wakaf. Okay. Yang ini dari jenis kayu tembusu. Dan ini dipanggil kelas premium. Kayu ni saya tebang pokok di kampung asal saya di Batu Tinggi. Dan saya jadikan papan 1.6 inci. 1.6 inci ya ni. Tebal tuan-tuan. Ha ni tebal 1.6 inci dia tebal. Nanti kita ke finishing lah. Ha, cuma ni cara kasar baru. Kita akan polish balik. Polish balik. Kita akan polish balik. Dan kita akan ikut bentuk yang dikendaki oleh pelanggan. Ha. Ha. Maksudnya siapa nak tepuh tu? Ikut dia, betul dia nak lah kira kan? Yang ni kita akan gunakan tiang yang 6x6 tiang tembusu kot ya? Tiang daripada tiang tembusu yang antik lah, antik yang lama. Ya, lama punya. Papan ni papan baru tapi tiang tu tiang rumah lama tu. Ya, yeah, ya. Yeah. Okey, alright. Kemudian kita ada kelas yang kedua. Ini kelas biasa lah. Ialah, papan ni pun saya size sama 6x6 inci, 1.6 inci. 1.6 inci kat tebal dia. Ni jenis sentang. Oh, ni kayu sentang? Ha, ni kayu sentang. Kayu sentang ni dia biasanya kita buat wakaf. Apa ni buat kita buat bansal. Gazebo lah nama lah ni. Sekarang ni orang panggil nama dia gazebo. Okey, jom kita pergi luar tengok tiar dia pula. Atak pakai atak ke apa ya? Atak tu pulang. Ikut atak. Atak geting. Atak geting ke? Ataupun atak. Atak zing lah. Zing yang lebih paling kepada. Papel. Oh, papel comel dia. Ha. Tengok atas permintaan lah. Ha. Ha. Ikut atas bajet tuan-tuan lah. Ha. Ikut atas bajet tuan-tuan. Okay. Di sini adalah tiang yang saya akan gunakan. Tiang ni agak tiang lama. Kayu tembusu. Tinggi tiang ni panjang dalam 7 kaki. Saya tiang ni. Saya tiang ni 6x6. 6x6. Saya tiang. Tengok tuan-tuan padu ni. Ha, naik bunyi dia tu. Walaupun kayu lama, dia kohol lama kohol padu. Kita akan polis balik. Kita polis balik lah. Kita mesin tapi kita plus dengan buat macam mai balik dia. Kilat mula. Okey. Yang ni satu lagi kita ada jenis tiang yang agak kecil sikit. Tiang kecil tu untuk yang pakej biasa. Kecil orang. Tu untuk pakej biasa dan kita akan gunakan pelantaian kayu setel. Kayu sentang. Tiang ni pun bukan kecil sangat, cuma dia 4x4. Tiang yang ni 4x4. Oh, tak ada lah kecil sangat. Tak kecil. Tiang ni 4x4. Oh, ni dia tiang dia. Atas. Tingginya ini. Sama juga dia lebih kurang. Tiang ni kayu ke apa ya? Tiang ni kayu tembusu juga tapi tembusu juga. Tembusu juga tuan-tuan. 4x4. Ini 4x4. Ni kalau kira premium juga ni. Cuma pelatayan je lah. Cuma pelatayan kayu setel. Kayu sentang. Cuma saya tiang kecil sikit. Oh, ni premium juga ni. Ha. Tuan-tuan boleh dengar tuan-tuan. Saya ketuk ni. 4x4. Jadi kalau ada yang berminat kan ya, boleh kontak ayah dekat nombor ayah tak tahu. 019-955-904-49. Okey tu. Ini dia benda ni tak boleh buat cepat. Saya akan bawa proses dulu dan bergantung kepada tukang lah. Tukang mahir dan okey. Dia akan okey buat sedikit ukiran atas tu, kita ada comel lah kira. Dia ada. Nanti kita beri contoh gambar kat hujung video ni. Hujung video kita beri contoh gambar. Okay, alright. Okay, alhamdulillah tuan-tuan. Jadi
macam itulah sebuah sedikit penerangan tentang projek ayah saya ni untuk buat wakaf ataupun nama lah ni orang duk panggil gazebo. Gazebo tu benda tu lah. Jadi kita ada dua pakej, pakej biasa dengan pakej premium. Jadi yang ikut bajet tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan berminat nak tengok, nak tanya khabar pun boleh, tak ada masalah. Kita ada sekarang ni tepatnya di Panji lah. Panji tempat simpanan kayu, tapi prosesnya proses lain lah. Proses dekat kilang Kedah lah. Okey, kalau tuan-tuan berminat nak mari jalan tengok kayu kau, bolehlah insya-Allah kita boleh bantu tuan-tuan lah. Okey, jadi setakat itu sahaja. Kalau ada sain-sain kau nak buat, ayah kau saudara mara, boleh kontak kita. Kalau tak dapat kontak ayah, kontak Madi Engineering. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, bye-bye. Man. Bye. Bye-bye.